Jadi ini kita lagi jalan-jalan di Hongdae. Saya bukan Hongdae, Hongdae sih. Jadi ini daerah Hongdae. Jadi gimana jelasin ke orang lokal ya, ini penduduk lokal. Daerah Hongdae. Oke, okay, oh ini daerah Hongdae. Tapi bukan di Hongdae-nya kan ya. Hongdae kan biasanya tempat makan-makan sebelah sana kan ya. Hongdae-nya lebih ke tempat Pulau Kelatan, silakan. Ke sana kita pergi sekarang. Enggak aja. Jadi ini tempat apanya sih jadi? Lebih ke taman sih. Oh, ini tamannya. Ya, jadi main bisa pulangnya pas sana. Aduh. Single imidai. Single imidai. Jonan single imidai itu penting ya. Jonan single. Gua ada umyong gua. Gua ada mirenampion gua. Mirenampion anjir. Ini skillnya udah jago-jago nih ya dua-dua ini. Iya. Yeah, yeah. Aku nah. Jadinya apa tuh aja sih. Apa sih? Apa? Jadi gitu ya. Ya jadi lagi raya lagi bagus banget ya. Jadi ini apa attractionnya itu benar pohon sakuranya ya. Kalau lagi musim semi sini kalau bahasa Koreanya apa enggak? Tolong dikasih tahu bahasa Koreanya kalau cherry blossom apa? Pot kot. Ah itu bahasa Koreanya pot kot. Oh ini Jepang ya kalau sakuranya pot kot. Lagi mekar banget nih. Iya nih keren banget ya. Kalau gua muter nanti enggak kelihatan. Ya udah. Aja sama diri sendiri. Ya pokoknya keren banget lah ya, tuh panjang banget tuh sampai sana. Oh, jadi emang keren banget. Oh ya mau beli topoki mana nih? Ya kita mau beli topoki. Jadi katanya ini hotdog yang paling enak di dekat Hongdae. Hotdog tuh apa sih? Hotdog tuh apa sih? Hotdog itu semacam donat isinya. Ah, itu kue tradisional Korea gitu ya? Iya semacam itulah. Jajanan tapi jalan ya mungkin. Iya mungkin ya. Oke. Okay. Jadi kita tadi waktu tuh kita udah pesan nih. Jadi kita tadi pesan apa aja? Pesan apa aja nih? Kita pesan tteokbokki. Tteokbokki nya satu. Sama tujuhnya satu. Sini kita pesan hotdog. Hotdog. Sama hotdog. Belum pesan ya? Oh, gua belum pesan ya. Iya, makanya aku juga belum pesan hotdog sih. Ya, jadi kita udah beli itu ya. Beli. Jadi nanti kita tunggu aja ya. Sampai baru kita videoin lagi. Oke, nanti kita videoin lagi kalau udah datang makanannya. Iya. Pakai ini, pakai iPhone. Oke. Okay, oke, jadi ini makanannya udah datang. Jadi kita pesan tteokbokki, ini tteokbokki. Mana coba diaduk tteokbokkinya? Diaduk sama. Oh, difoto dulu ya. Nah, ini ada hotdog, apa hotdog? Ada tuigimnya. Ini ada tuigimnya. Tuigimnya ini apa namanya tadi? Tuigimnya? Oh, kimari. Ini tuigim kimari namanya. Tuigim kimari. Tuigim itu artinya apa sih? Gorengan. Oh, gorengan. Jadi tuigim itu artinya gorengan ternyata. Centang goreng juga. Tuigim ya? Masukin tuigim ya? Ah. Jadi semua yang digoreng lah ya. Semua yang digoreng. Jadi ini kam. Nah, udah gitu ini juga ada ice apa nih? Ice Nutella. Oh, bukan ice no ice hotdog. Oh, Nutella ice hotdog. Terus udah gitu ini juga ada yang ini apa nih yang ini? Yang ini minuman ini. Ini vanilla latte. Oh, ini vanilla latte. Oh mantap, ini paling mahal nih dari semuanya. Mantap, mahal dari ini. Emang Bamba ini kayak luar biasa ya. Ini lebih murah ya, padahal lebih gede ukurannya. Jadi semuanya ini yang kita pesan. Oke, sekarang kita cobain ya satu-satu ya. Gimana rasanya tteokbokkinya? Oh enak banget. Kayak apa sih rasanya? Coba-coba. Citain dulu lah, citain dulu. Kan ada keju-kejunya ya, jadi enak ya. Gua sih satu aja. Sausnya di sini kayak apa ya? Saus pasta coba deh. Ah, kayak saus pasta. Mendet sih tteokbokkinya. Mendet banget. Mbak, itu pisang aja kok, Mbak. Oh, jadi tteokbokkinya kayak pasta-pasta gitu ya? Iya, agak rasa pasta. Tuigimnya ini kalau dicelup ke tteokbokkinya kayaknya enak juga ya? Enak. Wah, jadi ini harus dicobain ya tuigimnya. Sendok gua hilang nih bersama Mbak ini. Gua ada apa ini. Oh iya benar. Kita coba. Ini kalau dimakannya kalau enggak panas-panas kurang nah, enak ya. Jadi ini harus panas-panas nih makannya. Tapi yang manis. Ini kita aduk-aduk dulu terus kita angkat. Nah, ini. Wah, enak banget. Hati-hati ya, tumpah-tumpah ya. Jadi jangan lupa diputar biar enggak tumpah-tumpah. Cobain nanti nih. Ini enak banget, apa-apa. Enak banget. Yang ini wah. Kalau ini gue enak banget. Gimana hotdognya rasanya?
The best ini. Jadi kalau lu datang ke Honda jangan lupa datang sini. Ini recommended banget ya. Banget. Harus banget kesini ya. Kalau ke Honda belum kesini artinya belum ke Honda ya. Nah. Udah kayak iya dong, harus dong. Gitu ya. Jadi oke, sekian dari video ini. Jangan lupa subscribe belum ya. Jadi kalau mau kesini gampang banget, cara-caranya gimana kesini? Ke stasiun Hongdae aja, exit 8. Caranya kenapa ya? Exit visa, ya kedutaan dulu bikin visa, terus exit dulu, jangan sampai book train tiket dulu. Oke. Book hotel, terus ke bank, apa surat jaminan apa? Keterangan apa sih namanya orang dari kedutaan? Iya. Jadi satu penduduk lokal, satu orang dari kedutaan. Satu turis, ini gue turis paling optimal ya. Yaudah oke, jadi gitu, jadi ke exit 6 aja. Terus langsung ketemu tuh jajaran, langsung jalan aja sepanjang itu. Jadi ini ada ceritanya kok gak salah ya. Ceritanya ini sebenarnya rel kereta biasa ya. Mana rel kereta? Ada rel kereta. Nah di sana tuh, ada rel kereta tuh di sebelah sana. Aku kurang tahu namanya sih. Ya, cuman jadi karena udah lama banget gak dipakai. Udah lama banget ya. Tempat apa ya? Jadi jadiin taman gitu ya? Iya jadi taman. Nah, jadi di sini keren ya, iya lucu banget ya, kreatif gitu ya idenya. Kreatif banget sih. Jadi awalnya ini cuman jadi ditutupin rel kereta. Rel kereta mau dilihat tuh. Jadi ini awalnya rel kereta ya, nih ini rel kereta nih. Aduh konyol banget semua. Jadi awalnya itu rel kereta, terus udah itu apa namanya karena udah nggak dipakai ya, udah nggak dipakai, terus udah ada jalur yang lebih bagus, lebih cepat, terus yang lama ini ditinggalin kan, ya pernah ditinggalin akhirnya. Dijadiin susah kalau ngevlog ada orang baper gitu. Iya aduh baper, gimana kok kita jadi nyitain baper. Ini kita lagi jalan di jalan-jalan rel keretanya tuh, ada rel kereta tuh, rel kereta, jadi ini khas rel kereta ya, jadi gua nggak bohong ya. Oke, jadi kita tadi udah beres makan hotdog, sekarang kita lagi jalan-jalan di ini apa taman yang tas dari rel kereta. Tuh mereka ada di sana tuh. Ini gue naik skateboard nih. Lagi naik skateboard. Jadi setelah kita udah beres makan, ini kita nungguin mereka. Jadi kita tadi udah beres makan ya. Wah. Jadi sekarang kita mau kemana nih? Kita mau cari chicken. Kita mau nyari chicken karena paling enak habis makan. Malam-malam tuh makan chicken ya? Iya, makan chicken pakai bir. Oh iya, kalau di sini makan chicken pakai bir. Oke, jadi kita udah sampai ya. Woi. Jadi biasanya kita pesan yang mana? Ini ada 3. Coba tunjukin. Ini ada yang ayam goreng biasa. Hah? Sama yang soy sauce. Oke. Sama yang gochujang. Oh, jadi udah 3 rasa dalam satu menu ya? Iya, satu menu. Oh, mantap sih. Boleh sih sikat yang ini. Ini buat 4 orang kenyang lah ya. Kenyang. Ya udah sih, mantap. Doakan supaya tetap kenyang ya. Jadi kita bakal pesan itu ya, oke. Yakin mau nyobain lagi. Oke. Ini nama tempatnya apa? Norang apa? Oh, Norang Dongtak. Oh, ini ada namanya di sini, Norang Dongtak. Jadi ini apa chicken lokal gitu ya. Maksudnya mencet ini nih. Mencet. Ya kita tunggu aja lah ya. Oke, sip. Jadi kita tunggu aja. So here is the chicken. So tell like camera, like videos, like photos, like ya, it's okay, right? It's okay, right? So tell me about this chicken. What is the special of this chicken? Ya, yeah, it's okay. Okay. There's the original one. Yeah. Gochujang. There's the spice one. This one is spicy one. Oh, this ganjang. What is ganjang? Oh, soy sauce. Okay. Let's try. Okay. That's it. See ya. Thank you. Okay, now we are already done eating. Eat the chicken. With the Joanna, hi Joanna. Do you guys coming? So, where should we go now? So, how was the chicken first? How was the chicken? It's good? Yeah.
You like it? Yeah. Oh, that's really good. So you have to come here. That's why. Okay. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe and then like and share too. See ya. Siap. Jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya.